Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudaraku. Ya, semoga pada sehat semua, juga diberikan rezeki yang melimpah, juga berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, ya. Sahabat-sahabatku, ya ini saya posisi lagi di saung vanili, ya. Kebetulan di saung itu ada depannya ada sawah ya. Nah, ini anak bocil. Ini anak-anakku nih lagi main habis masak. Dia biasa tuh mikat burung utang. Nah, ini panelinya sahabat-sahabat. Nah, panelinya udah hampir 1 tahun. Nah, sahabat-sahabat. Ya. Ini kebetulan hari ini saya lagi penanaman kapol ya, kapulaga di area. Oke, nah kita lihat kapulaganya. Nah kebetulan lagi santai. Hah? Ayah kopi nate? Ayahnya? Eh sahabat-sahabat mantap. Ini kita habis makan siang masak. Sama ikan mas sama ya jahe aduh sambal jahe mantap. Di depannya ada sawah ya, lagi sudah menguning. Waduh kayak gaya sepuh den lagi ngopi. Awas buat sama kopi den nya, masih letik kene, masih kecil saungnya sahabat-sahabat. Ya oke, kita let's go ke tempat penanaman tadi kapulaga ya. Oke, kita let's go ke atas. Let's go. Ini si Tang nih lagi mikiran kabogoh, Tang. Tang, ah. Masuk YouTube si Tang. Oke. Nah, ini Vanelli. Ya, Vanelli kami ini. Kebetulan baru pumpukan kotoran ayam. Alhamdulillah subur-subur ya. Ini tanam yang stek ya. Oke. Oke, sahabat-sahabat, kita ke atas ya, kita lihat. Nah. Ya, ini paneli juga ya sahabat-sahabat. Nah, saya akan nunjukin rencana. Kebetulan tak rencananya sih mau ditanam vanili, cuman banyak yang mati ya tiang-tiangnya. Sekarang ini lokasinya sawah, jadi dalamnya masih berair kali ya. Nah ya, pada mati tiang-tiangnya. Nah, jadi saya tanamin kapol, nanti ditanamin lagi tiang. Semua tanam tiang hanjuang, jadi saling membutuhkan ya sahabat-sahabat. Jadi saling membutuhkan. Jadi untuk kapol juga kan nggak butuh sinar matahari ya. Ini udah ditanam semua ya ke situ. Ini biasa dua bibit biar cepet. Ya biasanya 3-4 bulan atau 5 bulan udah pada mulai berbuah. Oke, kembali lagi. Jadi biar saling membutuhkan ya. Otomatis nanti kapol mengurangi kepanasan ya tanah. Jadi otomatis nanti setanam di vanili tidak merusak cahaya matahari, tidak merusak akar. Biasanya kan kalau kepanasan intensitas cahaya mataharinya akar vanili menguning atau membusuk apalagi karena hujan ya. Nah ya seperti itu. Jadi ada kapol nanti, dan kapol juga otomatis nanti terlindungi juga karena nanti ada tiang seperti ini nih, tajeran. Ini kan udah mulai hidup nih tajerannya ya. Oke, kebetulan kapol untuk sekarang kan harganya luar biasa ya sahabat-sahabat. Itu di harga untuk kering itu di 250 sampai 270 ribu, luar biasa. Oke, sahabat-sahabat, ya, dan harga vanili sekarang itu di harga 1,2 sampai 1,5 untuk sekarang karena lagi corona ya sahabat-sahabat. Ya, kalau harga lagi standar berapa Pak Asep? Lagi standar luar biasa 3,7 sampai 4 juta. Oke, sahabat-sahabat. Ya, semoga video ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian
Jadi untuk tanam kapol, untuk tanam vanili itu mudah sekali, bisa dibudidayakan tumpang sari sama pohon. Contohnya kapulaga bisa ditanam di pinggir-pinggiran sawit gitu ya, atau di pohon cengkeh misalkan, atau pinus, atau juga karet dan lain-lain ya. Dan vanili pun sama. Oke, sahabat-sahabat. Dan bisa juga ya seperti kami ini ya, sahabat-sahabat, sistem tumpang sari. Oke, sahabat-sahabat. Nah, kita lihat untuk vanili yang ini. Aduh, hampir jatuh. Oh, nah ini ya. Ini juga kebetulan sebagian pada mati ininya. Ini subur-subur. Ya, udah panjang-panjang. Padahal saya nanamnya ini belum lama ya. Oke, sahabat-sahabat, sampai jumpa lagi. Simak terus dan dukung terus channel kami dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya. Juga komentar bagi sahabat-sahabat yang belum paham. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.